penggunaan instrumen yang dipanggil sebagai Portable Photosynthesis System dari syarikat Lycor, Light Corporation di Nebraska, United States. Jadi syarikat Lycor ni, dia ada banyak hasilkan produk. Dia ada produk line yang macam ini dan juga produk-produk bioscience. Lycor tu sebenarnya mula dengan produk yang concern cahaya lah. Light, Lycor. Lycor Corporation. Just give them the notes, the colored notes. Nota kena ada warna untuk meningkatkan kebarangkalian memori anda ingat. So, conteng aja. you take one. I got a bit concerned whether the mic is going to capture me or not. Is that regular setting? Yes, it is. All right. And then I just turn this on. Yeah. Aku tak nampak. Yeah. Okay. Okay. Jadi alat ini dia dipanggil Portable Photosynthesis System. Menunjukkan boleh bergerak-gerak ke mana-mana yang kita nak dia ikut kita. Dan dia adalah versi yang terkini. Alat ni dia ada banyak generasi dah. Pasal ni generasi keempat kot. Keempat ke lima macam tu. Sejak tahun 90 dia dah ada dah. Okay. So kalau nak tengok generasi lama, dia punya tukun ada kat fakulti pertanian. Dalam bilik pelupusan yang tak datang-datang lagi. Oh, yang jadi tukun, betul. Tak tahulah apa susah sangat UPN ni untuk melupuskan aset. Tak, lama takkan 3 tahun. Dia benda tu tak, alat tu dah ada. Dokumentasi pula. Macam mana kita nak tahu? Orang tu dah pencin lah apa benda lah. Nah, jangan jadi proses mengata UPN nanti. Okay, jadi kita nak tengok hari ni cara untuk memula dan menggunakan alat ni. Jadi ada hands on. Jadi Fakulti Hutan ada unit sendiri. Ini adalah unit elite. Lepas tu kita tengok step by step apa yang nak kena risau dulu. Mesin ni ada benda yang kena buat sekali sahaja masa mula-mula. Ada benda yang kena dibuat setiap hari baru mula melakukan measurement. Kira macam warm up lah. Benda ni penting, kalau tak nanti bacaan akan tak betul. Okay. So, tengok mesin ni. Boleh buat ketengan sikit. Nak familiarizekan dengan dia punya part. Dia ada balik gambar banyak. Dia ada 3 parts. So, yang ini dipanggil sebagai konsol. Ini adalah CPU dia, komputer dia. So, otak dia, RAM dia, SSD dia, bateri dia, semua dalam ni. Screen dia adalah touch screen. Kita tekan-tekanlah. Yang baru ni, ni Gorilla Glass lah. Yang baru ni, dia lagi apa? Lagi tahanlah. Bentum. dia ada blue light filter lagi, jadi kurang sikit glaring tu kalau tengok dekat field. Okay, console. Lepas tu ini adalah dia punya measuring chamber. Untuk ini disebabkan Fakulti Hutan beli full spec, kita panggil ni sebagai fluoro chamber sebab dia boleh measure fluorescence. Fluorescence tu apa? Fluorescence tu bahasa cepatnya adalah glow in the dark. Macam jam kita dulu kan, masuk dalam bilik gelap menyala kan. Tapi daun yang menyala, kita tengok berapa banyak yang nak ada daun tu. Itulah fluorescence. Lepas tu part yang ketiga yang penting adalah ini connecting cable ni. Okay. Inilah cara konsol berkomunikasi dengan measuring chamber untuk dapat data dan juga untuk manipulasi keadaan environment di dalam chamber ini. So chamber ni kita boleh buka. Ketat. Dia melekat. Dia lama tak ni. So chamber ni kita boleh buka dan daun yang kita ada tu kita boleh kapit masuk dalam ni. Bila kapit, tutup. Ni adalah dunia baru. Dunia yang kita boleh
apa-apa saja. Contohnya, kita tahu tahun 2050, bacaan CO2 adalah 500 ppm. Tapi kita mana ada mesin cari masa nak pergi 2050 kan? Kita boleh buat bacaan tahun 2050 dari segi anginnya, dari segi cahayanya, dari segi CO2-nya untuk daun tu alami, dan kita tengok macam mana pokok tu respon. Jadi, kita boleh dapat satu jawapan. How well this plant is going to thrive or survive in 30 years time. Jadi kita tengok, oh pokok ni sebenarnya boleh, pokok ni tak boleh. Jadi kena buat breeding program. Jadi kena buat kacukan. Sebab dia tak bersedia. Kalau tiba-tiba tahun 2050 tu dah ada, dia akan mati. Kan? Sebab kita ada macam-macam masalah sekarang kan. Apa climate change, global warming, gempa bumi, kan. Jadi semua benda ni bagi impact kepada pokok sebab semuanya adalah abiotic stresses. Faktor-faktor stres ataupun tekanan abiotic, benda bukan hidup lah. Cahaya, gempa bumi semua tu. Ambil. Okay. Jadi kita pergi satu by satu untuk setiap ni. Kita pergi kepada konsol dia dulu. Konsol. Ni. Salah komputer. Ini komputer ni. Tengoklah aku nyanyok. Konsol. Ketepikan sekejap ni. Bawa ni ke tengah supaya people can see it. Ya, konsol. Jadi konsol ni dia ada muka dia tau. Dia ada muka dia. Dia ada 6 muka tapi 4 muka sahaja yang kita akan gunakan. Tak, 5 muka je. Muka nombor 6, logo. Muka atas adalah screen untuk kita kontrol bagi input dan benda semua. Muka belakang adalah tempat diletakkan chemical columns. Muka sebelah kanan ni adalah tempat untuk menyambungkan kabel, connector, kabel komunikasi, communication cable. Muka ke 5 ni adalah muka untuk memasukkan bateri. Ha, ni boleh buka ni. Dia macam drawbridge. Ha. Okay. Okay, kita pergi muka yang belakang. Ini penting sebab benda ini bagi kesan kepada fotosintesis yang akan dialami oleh daun yang kita nak kapit dalam ni nanti. Namanya chemical side column. Kenapa? Ada 4 column chemicals yang ada dekat belah belakang ni. Kalau tengok belakang ni nampaklah kan, mula pada kira ni. Ni adalah CO2 cartridge container. Lepas itu, desiccant column, humidifier column, soda lime column. Dan di celah-celah tepi tu ada lagi beberapa ports, lubang. Ports USB dengan ports untuk kabel Ethernet RJ45 tu. Jadi untuk, bolehlah kalau nak cucuk terus, nak cucuk, senang. Okay, untuk CO2 ni. Mari cuba masuk terus. Boleh buka semua benda ni. Unscrew kan. So nak unscrew benda senang aja. Lefty loosey, righty tighty. So boleh buka semua. Ambil cartridge baru. Kita belajar cara untuk isi ni. Okay, kita belajar untuk isi kolom. Tak apa, letak dekat luar dulu. Kita isi kejap lagi, kita tengok sikit lagi. So, itu bahagian chemical column kat belakang. Lepas itu, ini adalah dia punya sensor head. Sensor head. Dalam ni ada macam-macam sensor. Dalam ni ada macam-macam lampu. Ada lampu macam nak mata, lampu matahari. Ada lampu macam lampu kosmik angkasa, lampu merah, lampu biru, lampu UV. Ada tak? Tak masuk lagi lampu UV. Tak masuk lagi. Mungkin dah akan masuk kan. Okay. Jadi yang ini adalah yang sentiasa akan bergerak lebih banyak daripada ini. Ni akan main dengan tangan. Jadi hak ni lah nak kena jaga. Yang nak berdentum, nak berlanggar kawan, nak apa, senerih dengan dinding, dia ni lah. Kena jaga elok. Kedak jadi macam tropical pit tu.
Kan? Osaklah. Osak kena ada kalau hardware tak boleh, elite tak boleh nak repair, kena hantar balik ke US. Tak pasal. Kan? Okay. So benda ni biasalah, ni dia punya handle. Lepas tu ada mini screen kat sini. Maksudnya kalau tak nak tengok screen kat besar ni, nanti masa benda ni tengah on dan running, screen ni boleh jadi macam alah, kan sekarang ni ada telefon flip tu kan. Dekat luar tu nampak jam lah, nampak ada message masuk. Ah, ha, dia konsep macam tu lah. Cuma tak adalah color. Ni monochrome. So lepas tu dia ada chamber ni. Oh. Okay. So yang apa span, ni kan span ni. Ni nama bahannya neoprene. Neoprene. Dia apa tu? Macam memory foam, sejenis memory foam. Yang nampak tergedik-gedik tengah ni, ini adalah thermocouple. Masa kapit daun, thermocouple ni mesti wajib sentuh dengan daun. Kalau tidak, alat tak tahu suhu daun. Ha, thermocouple ni untuk uji suhu. Antara benda yang selalu rosak juga benda ni. Sebab ganas sangat. Jadi thermocouple ni, ini macam tak elok ni, ni tinggi sangat, kena rendahkan sikit. Bagi dia sama aras dengan brim tu. Ah ni, dia dekat bawah ni. Adik, turunkanlah bawah sikit. Dia boleh. Tapi jangan sampai terbuka pula, nanti bocor angin. Dan dekat atas ni adalah lampu. Penuh lampu, macam-macam lampu dia. Ni full spec tau. Jadi, dia punya keupayaan dia buat eksperimen cahaya sangat tinggi. Macam-macam. Dia ada belajar banyak. Boleh tanya dia. Ambil lah video ni. Eh, benda ni kena movable video ni. Afi tak ada. Kena move. Kadang macam mana dia nak ulang kaji nanti? Eh, if you have your stuff, pergi buat. Tak apa. Amir dah ada dah. Do your other things lah. Kalau tadi. Kalau orang ni pun come back to me kejap lagi lah kot. Yeah, during lunch time. Yeah. Okay, ni muka depan dia, dah cakap tunjuk tadi lah. Ni dia punya apa tu, floral chamber dia, apa benda semua, ada banyak sensor dalam ni, ada kipas. Jadi kena berhati-hati buat bagian ni, jangan bagi tiba-tiba ada serpihan daun masuk ke, ada pasir nak masuk, pasir selalu masuk dalam ni. Ni macam ni, bila dia buka, lepas tu berdentum 2-3 butir masuk dalam tu. Sensitif. Okay. So, kalau beringat, okay je. Okay. Dan semua benda ni adalah datang dalam bag tu, ingat ya. Bag ada dua, okay. Bag adalah bag instrument yang benda ni keluar. Yang bag nombor dua tu yang banyak benda macam bandage dan benda semua tu, tu bag accessory dia. Dalam bag accessory tu, ambil kotak toolkit tu. Bag accessory ni, dia ada toolkit box. So, dia ada parts-parts lah. Contohnya macam thermocouple ni, kalau nak kena ganti. Ni, span neoprene ni, kalau tiba nak kena ganti. So, semua benda ada dalam ni. So, boleh ambil lah. Kalau habis, boleh order dengan Elite. Dia ada, dia punya code number. Macam tubing ni semua. Kan, ada banyak tubing tu kan. Benda ni semua tak kekal lama. Bila dah 2-3 tahun, ni baru lagi tak apalah. So boleh ni lah. Kalau tak digunakan memang dia akan jadi apa? Dia tertukar ke? Alat ni, yang ni tak apa lagi. Dia ni ada bahan kimia dalam tu. Bahan kimia ni dia ada half life, separuh nyawa. Kita guna tak guna mesin tu, lepas dalam 2 tahun setengah, habis. Memang kena ganti. Ya. Bermula dah buka ni. Tak, sebenarnya dia macam ni. Bermula buat measurement pertama.
bila buat measure pertama tu deactivate. Ah okay, macam sardin dah buka tudung atas tu lah. Dia ada expired lah. Dia ada expired. Half life benda tu. Lupa nama chemical tu. Potassium apa dah. Ada dua. Potassium. Potassium pemanggangan kan. Bukan aku guna untuk buat sterilization ke. Ada dua lah dalam tu. Okay. Right. So bag ni. Masa pergi field work. Tak, sebenarnya nak bawa dua pun bagus lah. Kalau ada tenaga pekerja. Tapi kena bawa bag instrument ni. Jaga dia. Kan. Jaga dia supaya dia tak terhentak, tak terapa. Ini senang tau. Nak dah tutup ni, wrap dengan plastik boleh naik flight benda semua. Memang selalu dibuat. Dia tahan lah. Boleh kunci sampai kan? Boleh. Kan? Jadi selamat lah. Kalau tiba nak tinggal kat mana ke apa ke. Ha. Alat mahal. Ha. Alat mahal 500,000. Tak nak mangga, pagang dengan kursi je. Okay, lepas tu dalam tu juga ada benda-benda macam ni lah untuk tripod ni. Tripod tengah guna ni, kalau nak bawa ke lapangan kan. Dan juga ini, harness ni. Mesin ni kita boleh gantung buat dodoi kat depan perut tu. So boleh lah untuk pokok tu tak adalah lenguh nak pegang tangan. Kan? Biar dia berpaut kat badan kita. Harness. Mana harness? Ada harness? Tak apalah, nanti boleh tengok pasang. Dia ada tempat ke tepi ni. Bawah. Tak ada Amin? Dia tak pasang lagi? Tak pasang lagi. Dah tengok. Okay. Ya. Alright. Ini nak kena pasang sekarang. Bateri. Bateri ni dia ada belah betul, belah tak betul. Cuba masukkan. Masuk. Tengok macam mana. Tengok dia ada groove, dia ada tap tu. Dia punya tarik. Tap ni kena belah atas. Groove tu kena menghadap ke depan ke ni. Ke arah chemical column. Masuk tu. Sampai ketuk ke dalam. Dia ada bagi tahu bateri tu tinggal lagi berapa? Okey. Dah tu, boleh tutup. Tutup ya. Okay. Sekarang ni mari kita prepare chemical sites, chemical column. Preparing the console ni. So nombor satu, kita boleh mula masukkan ni CO2 cartridge ke dalam holder ni. Amin, tunjuk Amin. Yang ni kena careful sikit. Sebab kalau salah buat, nanti... tak ada apa, cuma... tak. Maksud sebab dia tak cukup dipegang kan. Slowly dulu. Pusing dulu sampai jarum dia kena kat dia punya tu. Lepas tu dia rasa ada force. Dia ada resistant. Dia macam dia degil dah. Lepas tu pergi laju. Bila tu terus laju. Pusing laju. Bunyi tu tak cukup laju lah tu. Okay. Tapi nak tahu dia bocor ke tak? Kalau dia tak bocor, tak rasa sejuk. Kalau dia bocor, akan rasa sejuk. Cuba lah. Rasa tak sejuk? Sejuk beku-beku ni macam petik air atas tu. Sejuk beku-beku. Sejuk besi. Sejuk besi tak ada. Tak ada. Sejuk aircon. Tak ada. Dia kena sejuk petik air atas. Maksudnya kalau bocor tu dia imbang. Bukan setakat tu aja. Benda tu pun akan ada ice frost kat bahagian tu. Maksudnya bocor lah tu. Sebab CO2 ni pressurized dalam tu. Tapi bagus lah tu. First time buat dah macam masuk. Okey lah. Okey, nombor 2 pula. Ni. Ambil chemical column untuk isi desiccant ni. Dari cara dia. Kena tonggingkan dulu.
dekat permukaan ni dia ada tulisan dia desiccant ke humidifier ke apa, jadi gunakan ikut label dia. Tonggengkan terbalik, ambil bahan dia. Terbalikkan macam dalam gambar ni. Macam dalam gambar ni. Sebab dia punya bukaan dia di bawah. Okey, buka. Okey. So dah tonggengkan. Mari kita isi ni, desiccant menggunakan sorbet orange. Isi sampai mana? Dia selalunya sampai line ni. Feel line, nampak tak? Jadi line tu. Yang ni. Bawah tu. Dia macam ada lekuk sikit. Dia ada dua kolom kan dari cara tu? Tujuk Amir. Isi satu kolom. Ya, ya, kita isi serentak dua-dua. Serentak. Serentak tu maksudnya dua-dua belah tu masuk serentak. Kalau masuk sepasang tu, akan tumpah. Akan tumpah, lepas tu dah habis, dah kena order ngelit lagi. Boleh tak? Mak lah sih. Ini. Dia ni. Ni, dia ada dia punya tu. So, gunakan tu sebagai guidance. Pelan-pelan lah. Tumpah memanglah tumpah. Kalau pakai corak pun boleh kan? Pakai corak boleh. Boleh, boleh. Ini selalunya kita nak selamat sikit. Kalau letak tu lah. Anak buat. Buat. Dia kena buat sini. Tapi biar dah isi sampai atas tu, kiri kanan tu balance. Jangan sebelah seorang jongkit bawah, seorang jongkit atas. Tak nak macam tu. Dia ni pakai sorbet orange tak? Bukan dia kata dry rack lah guna balik ke? Ataupun. Apa? Patutnya dia orang ada lah. Tak, dia orang ni. Sebab semua benda kan dah dihantar. Kita sampai tu. Baru nak tutup lagi. Tutup. Lepas tu masukkan je slot ni. Terbalikkan. Boncang sikit. Lepas tu masukkan. Masukkan. Kunci selak dia ke dalam lubang tu. So masukkan. Saudara kat mana? Ambil saudara. Ambil saudara je sebab nak isi kat sini. Air boleh sini. Yang ini tak. Cuma yang ini kan, jangan terkejutlah kalau kita isi. Kalau kita biar sekejap lagi kan air tu hilang. Dia selalunya nasihatnya adalah isi, biar sekejap. Bila dia hilang isi lagi sampai dia tepu. Sebab dia baru lagi. Dia tak tepu lagi. Jadi bila isi air, dia serap dalam badan dia dulu. Sampai dia dah puas hati, baru dia tak kacau orang lah. Air tak payah buang. Sebab tu kita gunakan RO. Sebab dia macam ni, boleh guna RO, deionized water, demineralized water, distilled water, UV filtered water.
apa sahaja yang tak ada impurities dalam air tu. Kita memang betul nak pure H2O. Tak water tak boleh sebab ada klorin. Ada klorin, ada fluorin. Air mineral spritzer tak boleh sebab ada mineral kalsium dengan silikat dalam tu. Nanti dia mendap dalam tu, puk tersumbat. Sekali dua tak sumbat lagi. Berkali-kali guna, dia akan sumbat. Kata kita guna air suci. Air zam-zam pun jangan. Dia tak kira suci, holy tak. Tak ada. Bukan kau dapat pahala tambahan pun guna air zam-zam. Kau dapat pahala kalau kau minum sambil berdoa. Bukan isi dalam laikor. Kenapa kau nak isi dalam water cooler? Kau menyala apa? Bukan sulfuric acid ke? H2SO4. Pasal sulfuric acid tu? Sulfuric acid lemah. Dia sebenarnya adalah air mata. Air mata yang dikumpulkan. Lepas tu dibotolkan. Isilah, isi. Tak apa, nanti dia kena isi lagi sebab benda tu akan kurang. Dia akan kurang. Memang, lepas isi ni kita boleh minum, memang. Sekurang dah lapor dah. Dia dah lama dah. Dia pun dah isi. Sekurang dah lapor, kesian si satu ni. So, Suhaila ada bawa makanan kat ada, luar tu? Ada, kat bawah. Ui, lima lagi ni. So. Dia terang air ni tertinggal lagi. Semua je. Ketuk. Bagi balance kiri kanan. So, sorbet orange ni dia ada color indicator ke? Ada. Dia akan jadi colorless. Colorless lah kan? Itu je lah. Macam dia one way macam tu je. Okay, masukkan. Kunci selak dia, lepas tu tarik tengok make sure semua dah ketat-ketat. Tarik? Tak. Tariklah nak tengok dia tanggal ke tak. Sebab kalau boleh tanggal, bocor angin keluar nanti. Sebab gas akan masuk dalam semua tabung ni. Lalu masuk tabung sebelah, Okay. Okay. Ya. Ha, ni dah, ini isi air tadi lah. Tubing kat dalam tu. Lepas tu ini yang baru buat tadi ni, which is CO2 scrubber nama dia. Satu benda je. CO2 mixer cartridge ni, the moment kita cucuk je dia, guna tak guna, nyawa dia dalam 8 jam. Nyawa 8 jam. Guna tak guna 8 jam. Sebab gas tu memang sentiasa akan keluar. Kita tak nampak lah. Bila lagi? 8 jam. Tapi sebenarnya hari tu macam kalau tak ni, dia boleh je sampai. Dia tengok cuaca juga sebenarnya. Tengok cuaca. Ya. Tapi 8 jam, 8 ke 10 macam tu lah. Cucuk je? Dia masa berjalan. Dia lain lah dengan Lycor versi sebelum ni yang 6400 tu. Yang itu boleh tahan sampai 16 jam. Sebab cartridge 12 gram. Ini cartridge 8. Kecil lagi cartridge ya. Kan? Tak apalah, ringan sikit benda ni. Okay, lepas tu air kalau tak cukup dia akan kurang lah, kena tambah. Untuk sorbet orange tadi tu, itu adalah untuk buang kelembapan di dalam udara yang masuk dalam mesin. Kalau dia dah serap air, dia jadi macam apa tu? Benda yang letak dalam almari tu. Super hippo. Ada tak nama benda tu? Silika. Silika. Ada benda dalam almari tu. Nama dia super hippo. Super hippo lah. Ya. Betul sebab ada punya air. Betul ada air dalam tu. So yang ini warna oranye akan berubah jadi tak berwarna. Maksudnya silalah ganti. Sebab dia telah tepu dengan air. Dia nak tunggu. Dia selalunya dia akan jadi bawah tu dulu.
Lepas tu dia akan naik ke atas. Tak, jangan tukar lagi. Buat keluar tabung tu goncang, masuk balik. Bagi dia bercampur dulu. Ha, sampai betul-betul keseluruhan tabung tu dah oren, tak ada, baru tukar air baru. Kan tidak rugilah. Apa jadi kalau tak tukar? Gigih kau nak guna? Bacaan akan tahu dapat pelik. Dia kena guna bahan ya, dia jugalah. Sekarang guna dry rack dah. Apa tak guna dah ni kot? Dry rack. Yang ni tak boleh regenerate ke? Rasa macam tak boleh. Sebab kalau regenerate aku rasa lebur beads tu. Kalau material lagi satu, dry rack warna biru tu masuk dalam relau, dia boleh boleh ke? Dia beritahu suhu. Dia suhu rendah lagi lah, cuma lama. 120, 1-2 hours. So boleh lah. Kalau maksudnya, kalau warna dia dah ni, boleh recycle balik. Recycle balik. Masuk dalam oven 120 degree selama 2 jam. Masuk dalam oven. Oven 120 degree. Perlu masuk dalam apa? Desikator tu atau perlu masuk botol tu balik? Simpan balik dalam botol lah. Jangan bagi dia jumpa promosi. Kalau jumpa promosi nanti dia serap balik. Kan? Tapi kan selalunya benda-benda recycle ni maksimum 3 kali je. Maksimum 3 kali je. Lepas tu dia tak boleh dah. Kali tu dah berubah ke? Mungkin dah tak ada warna. Keluar warna baru ke kot. Okay. Alright. Okay. So itu adalah untuk ni. Sekarang ni mari kita cuba connect communication cables ya. Antara ini dengan ni. So bahagian ni dah sudah. Kita kalih bahagian ni pula. Pusing. So boleh bagi dulu lah. Ada separuh connect ke sini. Separuh connect ke sini. Ini end dia. Satu. Tu end dia sana. Boleh buat. Pergi buat. Boleh buat. Boleh buat. Nanti tak tahu macam ni. Benda ni jangan guna brute force tau. Dia ada dia punya cara dia. Masukkan dalam tu. Pergi ke sana. Masukkan dalam ni. Masukkan betul. Amir, tolong Amir. Itu gas. Gas masuk yang gas. Masuk yang gas dulu. Sebab yang gas tu kecil. Ini, ni gas. Ni gas. Tu gas. Tu gas. Masuk sampai dia bunyi kletung. Tarik. So yang ni biar warna merah dia tu kena dengan merah yang dekat situ. Indah ke? Dia ada penanda marking dia. Masuk. Nampak merah. Ni sini. Okey. Kan? Pak kan? Yang tu ada tu. Mati out kan? Jadi kalau tu kena tekan sikit. Masuk je. Tak masuk tu. Takut. Kalau tak nampak, Tak masuk. Masukkan yang ni. Merah. Oh, dia ada penanda yang tersebut. Okay. Itu tak amang ya? Itu cahaya. Okay. So, tengok. Tarik. Tengok tak? Tak tu, semua dah okay. Okay, bila semua dah okay, benda semua dah connect. Yang ni kan, jangan bagi dia tertonggak sini tau. Biar ada support sikit. Biar ada support sikit. Jangan bagi dia menjunam sangat. Okay. Biar dia maintain stabil lah. Yep. Takut nanti dia berdentum. Guna buku ke, pencil case ke. Boleh je. Okay, good. Okay, boleh turn on lah. Switch ada tepi tu.
Amir, tolong buatkan power dia. Charging dia. Nak tunjuk untuk charging sekali. Set bateri ni pun tak penuh. Tu bukan. Tak tak, dia punya charging dock. Ah tu. Power brick dia. So maksudnya mesin ni boleh guna straight kepada plug dinding dan juga charging bateri power bank ada dalam ni. Tapi tadi power ada dua. Boleh je. Dia charging je. Dia boleh terus charging. Ni ada. Mari kita pusingkan ke sini supaya semua orang nampak apa benda. Okay. Right. Okay. Sekarang ni bila kita turn on je mesin ni, inilah screen yang kita akan mula nampak. Ni. Okay, screen yang kita akan nampak. Benda yang nak kena mahir sekejap dekat sini adalah dia ada dua jenis menu dekat dalam sistem Lyco ni, menu. Satu top menu yang kita panggil sebagai tabs. Inilah startup, apa benda, environment, measurement, flowmetry, semua benda lah kat atas ni. Lepas tu setiap tab ni dia ada anak-anak dia. Okay, jadi untuk memulakan guna Lyco, ada tab yang nak kena kita warm upkan satu per satu. Dia tak lama, sekejap je. Tapi kena buat ikut urutan lah. Okay, jadi default dia akan mula dengan tab ni, tab startup ni. Dekat dalam tab startup ni ada, nampak ni, warm up test. Okay, so pergi dekat situ. Yep. Tekan, boleh tekan. Tekan. Okay, semua tadi chemical kita dah masukkan kan, semua dah ketat dalam benda semua kan. Make sure benda tu tertutup. Tutup lah kan. Run, warm up. Start. So selalunya dia akan ambil masa sekejap lah. 10 minit. Kadang-kadang kejap je 8 minit, 7 minit lah. Dia tuning, kalau ada masalah dia bagi tahu macam mana nak solve masalah tu. Ya, betul. Dia calibrate dan juga dia confirmkan bacaan asas dengan bacaan yang dia buat. Lepas tu dia buat comparison. Jadi sebab tu dia tahu mesin hari ni stabil. So benda-benda yang dia buat masa warm up ni ada banyak. Satu, dia check semua electrical parts ni. Sebab benda voltage penting dalam mesin macam ni. Kalau voltage tak stabil, nanti tak betul bacaan yang diambil. Lepas tu dia check pula sensor. Ada banyak sensor. Sensor kat sini ada sensor. Sensor air, sensor CO2, sensor humidifier, macam-macam. So ada benda dia buat sekejap je, ada benda dia buat lama sikit, dia ramp up. Maksud ramp up tu dia full force kan. Kalau CO2 tu dia bagi sampai 3000 ppm, dia nak tengok mampu tak benda ni handle. Cuma selalunya disebabkan kita guna CO2 yang bukan brand daripada Lyco, kita guna third party, benda ni selalunya akan gagal masa warm up. Tapi benda tu boleh ignore. Benda CO2. Itu boleh ignore. Sebab kalau daripada Lyco, CO2 tu boleh pergi sampai 3,000-4,000. Yang third party ni kadang-kadang tak boleh pun. Dia sampai 1,500 je, 2,000 je. Tapi tak apalah, korang pun nak guna sampai 3,000 ppm CO2 pun. Itu kalau gagal, itu boleh pejam mata. Tak apa. Sebab kalau nak guna yang Lyco punya, satu balang ni RM64 aku rasa. Satu ni yang baru masuk tu, yang takut sejuk tu. Ada duit kalau ada apa bajet kayangan, tak apa. Buat je macam mana. Tapi sebenarnya tak ada keperluan pun, tak ada keperluan. Boleh.
Boleh, 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 boleh. Boleh, boleh, boleh. Masa ni lah, dah sejam lah. Dah sejam, dah sejam. Dah, memang dah sejam. Kita lihat 15 minit kejap. Nanti datang balik untuk tengok result ni. Ini biar, 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 biar. Dia dia tengah buat rekalibrasi dan juga warming up. Yang ni, yang kan, yang boleh warm up ni boleh buat boleh tak dia, dia, dia tak kisah. Kalau nak buat malam tadi pun boleh. Lepas tu tidurkan dia pagi lepas subuh terus mula. Tak payah buat dah warm up pagi-pagi. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Check. Dia 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 fleksibel. Tidur, tidurlah. Contoh dia ada butang tidur dia. Kod lah macam boring-boring kan dalam apa Triton apa tak buat apa kan. Marilah kita warm up ni nanti sampai boleh measure terus. Boleh. Ah boleh. Warm up dalam Triton. Boleh. Major. Pernah dibuat. Bayar ni test ni. Tapi ada bateri, kalau dah on the go gunalah bateri. Tak payahlah guna ni. Kepala dia. Ah, ni kena, ni kena sebab dia calibrate ini sekali. Dia macam ni lah ni. Oh, dah nak dia tu. Ah, apa? Aku tidur 1 jam 45 minit je. Pas subuh tadi. Eh, tak, tak, tak. Saya ada air kosong. Tu ke budak-budak tak tinggal air kosong aku? Macam tak ada ya? Like apa? Oh. Oh. Tak apalah, baik, boleh pasang sekejap lagi. Masa ni, slide, ada satu slide aku nak cerita pasal solar tracking. Masa tu boleh? Sebab benda tu memang untuk solar tracking pun. Slide mana tak? Lagi 10 slide kot. Dia 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 akan slow ni sebab dia baru mula. Dia, dia, dia memang slow. 20 minit baru tu. Aku nak kena pergi minum lah. Sebelum tekak aku rasa pelik. Itu dah pos. Pos, pos, pos. Pos. Jalan. Okay. Okay, kita sambung pada yang kita buat tadi. Jadi sebelum rehat tadi, kita pergi buat warm up. Jadi tengok warm up tu sekarang macam mana? Ada ada apa-apa masalah? Kalau masalah, akan cakap kat sini. Tak ada. Tak ada. Semua elok. Memang. Tak ada. Zero warning, zero failures. Ah, yang tu yang ada. Cuba boleh tengok kat sebelah. Ah, mesin ni memang dah berusia sikit. Stay still okay, sikit-sikit gitu. Sebab ni basically saya tak tukar. Kita orang tak tukar pada guna hari tu. Yang daripada hari tu lagi kita pakai. Dia patutnya ada sikit yang baru warna biru. Biru tu baru macam oren tu kan oren kan. Ah ni ni patut warna biru. Dry right. Pusing pusing lah tengok. Jadi boleh tahu ni. Kan boleh pusing. Pusing tengok. Ah tu dah dry right tu. Dia biru sebab dalam tu ada cobalt. Cobalt blue. Dia pun tak boleh dia sikit juga. Boleh je tu. Yang ini dengan yang tu paling murah. Tak sekali lagi kita guna bicycle dah. Tak payah lagi. Asal dia murah lagi. Sebab 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 dia lagi banyak, senang didapati. Boleh je, boleh je. Mesin ni dia fleksibel. Ya. Macam apa kolam air tu sebelum ni bukan air. Sebelum ni dia isi dengan seramik. Oh. Yang saya dekat tak pakai
pakai lagi kan. Tapi kita supply juga lah bahan dalam tender ada. Yang sebenarnya dia tu tengah. So yang punya ni boleh pakai. Jadi mesin ni manufacturer tak static dalam evolution dia. Dia sentiasa perbaiki dan buat product refinement supaya boleh sesuai dengan macam-macam situasi. Kan? Mungkin ada negara dulu direct ni tak boleh masuk Malaysia tau. Kena buat paperwork segala bagai. Susah sangat. Jadi bila dia tukar yang ni, ini lah. Sebab dia macam sedikit kajal je. Tapi sekarang dah okey kot. Dah okey kot. Sebab dia dah mula faham benda tu apa benda semua. Berubah-ubahlah benda. Okey, disebabkan warm up tu dah okey, jadi kita boleh proceed kepada benda yang seterusnya. Alright. Tadi yang kita contoh. Nope, tak ada. Dia tak ada, tak apa-apa. CO2 tu dia macam tu lah. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. Kadang-kadang kita dah ni kan langsung tak ada, tak kosong. Balang tabung tu kosong. Tapi nasib baiklah dia murah sebab dia food grade. Jadi guna 12 biji satu pun tak apa sebab dia agak murah. Jadi tak ada. Jadi kalau dia cuma one saja kan? Ya. Dia one saja. Kalau one dia tak buat apa-apa. Tak payah, tak payah. Kalau ada kalau one ni kalau dia kata susu kalau dah tak elok dry rack semua ni tukarlah baru. Oh. Tukarlah baru. Tukar aja. Tukar bila dah tukar, run balik warm up ni tapi sorry. Bukan pada mula. Run warm up perkara yang kita betulkan. Jadi tak elok tunggu sampai 20 minit. 2 minit je. Katalah tadi tukar dry rack kan. Gantikan tu. H2O. Oh. Buat itu saja. Tekan tu je. Dia tak buat semua. Dia buat chapter bab ni je. Jadi 2 minit dah siap. Boleh mula dah. Okay. Alright. Okay. So semua tu dah siap. Mari get familiarized dengan interface screen benda ni. Okay. Macam cakap tadi, ada dua jenis tab, iaitu tab di atas, tab di belah kiri. Di atas tu salah satu tab diberi nama environment tab. Ni. Environment tab. Okay, environment tab ni penting tau sebab inilah tab yang digunakan untuk kontrol apa keadaan yang bakal dialami oleh daun yang kita kepit ni. Pokok tu kita nak bagi tinggi CO2 ke, pokok tu kita nak bagi sejuk panas ke, pokok tu kita nak bagi angin laju ke, angin sepoi-sepoi ke, ha, masa ni nak kontrol. So bawa environment ni, perkara yang boleh dikontrol benda-benda macam ni. Flow ni adalah aliran gas di dalam mesin ni. Itu banyak tubing tu. Speed gas tu. Lepas tu H2O, kandungan air, berapa persen air. Lepas tu kepekatan CO2, kelajuan kipas, suhu, cahaya dan juga auto control. Auto control ni kalau buat ni lah response curve. Untuk hari ni tak payah lagi. Response curve. Response curve. Benda yang senayu? Lengkuk tindak balas. Okay, sekarang boleh tengok ni. Mungkin boleh pecah dua lah kot. Duduk sini. Sebab itu tak set lagi environment. Jadi boleh main-main dua-dua ni. Mari kita belajar untuk set environment. Tak lah sebelah-sebelah. Okay. Okay, nombor satu, benda yang tengok dalam environment adalah flow. Okay. Tengok flow. Boleh tekan lah. Tekan environment. Lepas tu, tekan flow belah kiri tu. Okay. So, flow ni, dia bagi tahu sekarang ni pergerakan udara macam mana dalam sistem ni. Okay. Sebab sistem ni dia ada dua konsep tau. Konsep reference dan konsep sample. Reference tu adalah aliran original yang didatangkan dari konsol
terus masuk ke dalam measuring chamber. Maksudnya dia ni set katalah flow 1000, itu akan masuk ke sini. Ya. Konsep kedua adalah konsep sample. Sample tu adalah apa sahaja sisa dan baki yang pokok telah gunakan, kemudian dia hantar balik untuk dianalyse. So boleh kata macam inilah, reference tu adalah dia punya standard, sample tu adalah apa pokok telah buat dengan apa yang kita bagi. Katalah kita bagi 10 CO2 kan, reference kita, kita bagi 10 CO2, setelah melalui pokok, pokok guna sebab pokok buat fotosintesis, CO2 akan kurang. Dapat bacaan sample, CO2 takkan sama, mesti kurang. Mungkin dapat 4, mungkin dapat 3. Jadi kita tahu daun telah menggunakan 7 unit CO2. Alright. Okay. Benda yang kena risau dalam ni adalah bila dia tengah tutup elok macam tu, kita akan setkan dia punya speed dulu. Speed dia, which is ni, sepada kat sini. Kat sini, kat sini. Set kan? Cuba tengok Amir buat macam mana. Ni ni. Ni ni. Tunjuk patah balik Amir. Tunjuk tekan kat mana. Ha. Ha. Ya. Selalu kita letakkan 500 ke 600 micromol. Tak, letak speed dia. 500 ke 600. Itu adalah asas. Apa beza kalau laju dengan perlahan ni? Kalau flow itu perlahan, kita akan dapat bacaan lambat tapi tepat. Kalau flow laju, kita dapat bacaan cepat tapi kurang tepat. Tapi kalau memang nak deras sangat, boh je lah 800. Kalau flow tu, kalau flow laju, bacaan kurang tepat. Kalau baca, kalau flow perlahan, bacaan lebih tepat. Ini sebenarnya bergantung kepada jenis pokok. Contohnya macam pokok padi. Padi adalah pokok responsif kalau pagi, 10-11 pagi tu kan. Tak perlu bagi flow lambat-lambat sangat. Bagi laju je. Bagi 800 je. 1000 pun tak apa. Sebab dia memang aktif. Dia tengah aktif. Tapi pokok yang kita tahu fotosintesis slow. Pelan-pelan pokok dalam redup. Redupan dalam canopy, deep canopy. Pokok shader, pokok understory. Jangan bagi laju. Bagi bawah 500 pun tak apa. 400 pun tak apa. Sebab dia... Boleh juga shade tolerant. Shade tolerant. Betul. Shade plan lah. Shade plan. Understory. Understory memang tak responsif laju sangat. Kita kena bagi dia masa untuk apa yang tengah terjadi. Ini kena guna judgement lah. Sebab pokok takkan sama kan. Ada orang mungkin dia dengan canopy yang memang dapat cahaya matahari. Sun canopy kan. Sun plan. Bolehlah laju kan. Tapi whatever pun, dinasihatkan flow tu biar sama untuk keseluruhan eksperimen tu lah. Janganlah tukar-tukar. Berapa maksimum kelajuan tu? Paling maksimum lah emission ni. Dalam warm up tadi dia tulis. Macam 2000 ke. Berapa? Dia dah tulis dalam warm up. Masa dia testing. 1000. Ke 2500. Ribu lah. Ribu. Masa warm up dia memang test full. Oh. Ha. Hello? Dalam log tu dia ke ada dia bagi tahu. Dia tak dia ni memang sekolah. Ni tengok dah. Tak apa tengok dia. Okey, lepas tu bahagian flow ni juga ni, ini kena pay attention sikit ni, bahagian ni. Nampak ni. Ini adalah chamber ni. Ni. Chamber ni. Chamber. Ni leaf chamber ni. Jadi kalau ada leaking, dia bagi tahu. Macam ni. Cuba tengok, ada leaking kat situ. Ada. Cuba buka ni. Cuba buka ni, tengok jadi apa. Cuba tengok dekat skrin. Naik tak? Tu tak boleh. Bocor tak? 100% bocor. Bocor lah. Ataupun kalau gunakan daun yang tebal, dia tak 100%. Mungkin 20% ke? Kalau tutup dia
dia akan zero baliklah. Okey, benda ni ikut daun. Ada daun yang kebanyakan daun tak ada masalah. Sebab material gasket ni dia fleksibel, dia macam jelly. Dia akan katuk habis-habisan. Tapi kalau macam sandalwood yang pokok kelapa sawit tu, kalau urat tu tebal sangat sampai nak tutup pun duk terjongkit lagi, kena letak sikit gam. Masa nak tutup tu. Gam tu boleh guna Vaseline. 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 Tak payahlah Prisca Cherry apa. Vaseline biasa saja. Ambil yang ni. Daun dah letak atas tu. Lepas tu letak Vaseline. Letak Vaseline. Lepas tu boleh tutup. So Vaseline tu jadi sealant. Selain Vaseline, benda boleh gunakan macam kalau dekat lab ni kadang-kadang ada serbuk collagen. Boleh. Ambil serbuk collagen tu bancuh. Jadi bila dah habis tu boleh bersihkan dengan tisu. Tak ada masalah. Boleh. Ada orang cuba, adalah dulu masa buat benda ni. Semua tak ada. Jam tak, dia tak ada pakai jam. Pakai jam. Jam strawberry. Jam. Tapi tak apalah sebab gasket tu pun memang nak kena buang lah. Memang lepas tu jaket tu buang lah kan. Okay, alright. Satu lagi kat sini adalah benda ni. Overpressure. Which dia akan bagi bacaan dekat... Mana ya? Boleh ingat? Kat sini. Overpressure kat sini. Tapi overpressure ni selalunya tak ada masalah kalau bukan pokok kelapa sawit. Adakah nak baca pokok kelapa sawit? Tak ada kan? Cuba tekan ni. Ada overpressure? Different pressure je? Oh, kau tekan ni? Selalu ada benda overpressure kat situ. Dia update. Okay, satu benda. Dia ada software dalam tu. Nama software dia Bluestem. Bluestem ni selalunya Lyco akan keluar update patches baru dalam 2 bulan macam tu. Dinasihatkan untuk update je lah. Update kan. Kadang-kadang bila dia update, benda yang kita tahu dulu dah tak ada dah. Tak tahu dah dia pergi sorok tak mana. Kena pergi cari lah. Tapi benda tu tak kritikal lah. Okay. Kena godek-godek sikit lah. Okay, ini benda-benda ni lah. So, ini adalah summary, boleh baca nantilah. Apa nak control tu? Nak tambahkan kelajuan, nak kurangkan kelajuan. Dan seterusnya, lepas tu masuk komponen-komponen ni. Apa maksud dia? Kalau pokok yang biasa, ini kita tak kacau teruk-teruk sangat. Hanya setkan kelajuan tadi tu je. Flow rate sahaja. Itu sahaja. Lepas tu bila dah carpet down, tengok bocor ke tak. Kalau tak bocor, bagus. Kalau bocor, kena buat sesuatu lah. Okay, nombor 2. Air. Ni, tap kedua. Air. Untuk air ni, dia memang gunakan tabung yang tengah tu. Tabung yang humidifier column. Jadi bila kita on, kita boleh control lah RH, relative humidity level yang dialami oleh daun yang kita kapit dalam ni. Untuk tu, kita nasihatkan untuk kawasan Malaysia ni, biar bacaan yang kita set ni lebih 55%. Nak selamat antara 50% ke 65%. Sebab 50% ke 65%. Set kat mana? Ni. Oh, sorry. Ni, RHR ni. Tekan ni. Nanti dia, RHR ni. Lepas tu jadikan peratusan tu. Letak 60. Letak nombor je. Nombor enter. 60. Boleh tekan? Tekan atas tu. Nah, kosong. Good. Okay, lepas tu kita akan tengok. Dia akan mula naik-naik lah. Dia akan naik kan? Dia naik tu sebab dia nak cuba capai apa yang kita dah set tu. Bergerak? Bergerak.
Ya. Yep. Okey. Sementara benda ni nak tengah stabil, menstabil, ada lagi dua panel ni. SD. SD ni adalah saturative form. BPD. Kejap. Apa nama SD? Lupa dah. BPD tu vapor pressure deficit. SD is apa man? SD aku lupa dah. Bukan. Takkan standard deviation. Sebab pressure ni. Pressure ni dalam pascal. Tapi kita tak usik lah selalu ni. Tak usik. Apa ni asyik? Saturation deficit? Oh, okay. Aku tahu benda-benda apa. So, saturation deficit ni, dia ada kaitan dengan vapor pressure deficit ni. Ini, benda ni lebih relevan kalau buat measurement dalam greenhouse, glass house. Sebab greenhouse, glass house ni, kalau VPD terlalu rendah, maksudnya daun tu panas, demam. Jadi, kita suruh controller untuk naikkan bacaan humidity. Pasanglah, kabus ke apa ke. Jadi, kalau untuk yang kat luar ni, risau yang ini je. RH ni saja, RH air. Okay. Berapa value nak kena guna? Kena atas 50%, tetapi tak boleh lebih 80%. Kalau lebih 80%, akan berlaku kondensasi di dalam tubing ni. Dan mesin insyaAllah akan rosak esok. Itu dah jadi dulu? Ini pernah jadi dulu, ada sama dia buat. Of course, bukan aku kan? Tak, janganlah 80%. Maksudnya sebab tu tadi cakap antara 50% ke 65%. Kalau setkan 60%, itu selamat. Apa jadi kalau kurang 50%? Rendah RH, stomata tutup. Itu ilmu dia. Kalau rendah sangat RH, tak buka stomata. Kalau stomata tak buka, fotosintesis nak buat macam mana? RH tinggi, pokok suka. Tapi benda ni berkuap nanti. Tiup tu, dia kondensasi. Tak boleh lah sebab alat ni infrared gas analyzer. Erga nama lain dia. Gas analyzer, bukan liquid analyzer. Okay? Alright. So, kita nak lari sikit je. Kalau benda ni dah set elok, boleh pergi dekat tap measurement, tekan tap measurement. Tak apa. Tekan je tap measurement. Dia boleh ni. Tekan tap measurement. Tak apa, kita patah balik ke situ. Cari RH. Ada kat bawah tu je. RH sample. Menghampiri 60. 52. Kejap lagi kita kena tambah. Nanti bila dia dah stabil, dia stay kat situ lah sebab kita dah set. So apa saja yang kita set dalam environment tadi tu, benda tu akan dipaparkan dalam bawah measurement punya tab. Dia datang kat situ. Sebab kat sini adalah graf semua. Okay. Anda datang balik ke sini. Okay, dah sudah air. Nombor dua, nombor tiga, CO2. CO2 pula. CO2. Tak apa. Benda tu ambil masa sikit. Kalau atas. Kalau perasan kan, sebabkan kita dah mula set 60% humidity, tabung air tu dah surut. Surut tak? Tadi kan kita isi sampai atas line tu kan. Nampak dia dah surut. Dah surut dah. Itu memang dah kurang. Memang dah kurang. Tersebutlah. Okay, yang ni CO2. CO2 tadi dah masuk? Dah. Okay, sekarang ni untuk measurement secara biasa, kita gunakan bacaan CO2 atmosfera pada waktu terkini. CO2 ni memang betul, dia tak konsisten. Siapa yang tentukan bacaan terkini CO2 dalam dunia ni? Ada tempat dia. Dia tempat tu dekat Hawaii, saya tunjuk. Kalau nak tahulah, kalau nak tahu, macam nak dapatkan yang terkini. Kalau nak,
Dia nama tempat Gunung Api dekat ni. Dekat dekat Hawaii. Allah benda ni. Jangan Maulana. Bukan Maulana. Maulana tu lain. Ah ni sekarang. Ni April. Dah sampai dekat Mei. Mei 9. So bacaan sekarang adalah mana bacaan Mei ni? Bacaan si Ota. Tapi ni Mei ke April? Ini untuk for comparison sekejap ya. Saya sebelah ni. Ah ni ada. Ni lagi senang. CO2 Earth ni. Ah, CO2 Earth senang. So bacaan pada 9 Mei adalah 400 meramat. Maksudnya naik lah. Naik. Sebab selalunya 400 je. 22 kan? Atas 2. Tu 23. Ah ni 23. 424. Naik lagi. Naik lagi. 424. Maksudnya. Tak. Bukan. Saya bagi tahu ni, kalau betul-betul tak mengikut bacaan CO2 dunia pada hari ini, pada hari yang nak buat tu. Tapi kalau nak bacaan yang umum, 400 saja. 400 saja. Diterima dalam jurnal, diterima dalam dalam scientific evidence 400 ppm. Untuk dekad ini ya, dekad depan tak tahu lagi. Untuk dekad ni, 400 tu diterima. Sebab dulu masa tahun 2009, 370 yang diterima. Jadi selepas 15 tahun macam tu 400 diterima. Sebab benda ni fluctuate. Jadi kenapa dia letak dekat ni, dekat Mauna Loa Hawaii ni? Ni guna berapa tau? Dia dalam 2000 lebih lah, dekat 3000 meter aras laut. Jadi dia tak diganggu oleh pencemaran udara, tak diganggu oleh apa tu, letusan komet yang masuk ke dalam bumi. Tak ada. Kawasan tu memang for some reason bintang-bintang tak kacau. Dia tak masuk. Tak diganggu oleh pelepasan roket, tak diganggu oleh pergerakan pesawat, dan juga tak diganggu oleh tiba-tiba ada letupan gunung berapi aktif. Sebab ini mati. Mati. Dalam dekat 3,000 sebenarnya. Tak ada 3,000 juga. Tak ada 3,000. Oh, saya tengok ni. Tengok ni. Mauna Loa. Hai. 4,000. 4,000. 4,000. 4,000. Tinggi sikit daripada Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu 4,110. 50 meter. 50 meter. Macam dari sini pergi situ je. Kan, takat tu je. Yang tu ada orang dah pergi ke? Ada stesen cuaca kat situ. Ada stesen cuaca. Boleh lah tengok dia punya stesen cuaca tu. Ni, observatory ni. Ni dia ni. Stesen cuaca dia. Jadi, ya. Memang itu kira sampel untuk seluruh planet bumi. Ni ambil. Kat sini. Maksudnya saintis dah buat perkiraan lah nak cari point mana dalam bumi ni yang boleh jadi wakil kepada semua tempat. Kan kalau diguna kat Shanghai dah asap penuh pula. Kan. nak pergi kat India dah duk bakar abu, mayat tak terhenti pula. Kan. Pergi kat New York dah asap kereta tak boleh terhenti pula. Tak boleh. Nak pergi kat Malaysia. Nak pergi kat Malaysia dah kan ada vandalism pula. Macam-macam masalah. So, letak kat sini. Tak ada. Ini rasanya ini bukan milik US, ni milik semua negara macam WHO, IMF semua menyumbang buat benda ni. Eh penting tau CO2 ni dalam dunia. Eh semua orang boleh pergi. Semua orang boleh. Dia ada website dia minta permission dia sebab ada siapa nama lecturer tu dekat Fakulti Engineering. Dia ada buat collaboration dengan Rolls Royce. I think one of the tempat yang dia pergi ini juga.
Dia 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 masa tu dia buat banyak lah. Dia buat apa tu 4G. Ya, 4G masuk dalam flight, lepas tu kita terapung. Tak sampai bulan lagi tapi 4G kat bumi. Kan zero gravity experience. So I think another benda yang begini. Alah, tak ada pokok, tak ada apa, tak ada. Message je. Ada. So okay, jadi boleh set ni. Jadi nak set apa? Kita set reference. Reference ingat lah, apa sahaja yang diberi ke arah pokok. Kita nak pokok itu mengalami 400 ppm. Jadi setkanlah si auto reference 400. Ah, boleh set lah. Tekan ada 400. 400 sampai di hijau. Di hijau tu maksudnya dia dah set lah tu. Di kuning? Kuning tu dia tengah cuba nak mencapai. Tak nampak pun dia dah. Sikit je kot. Perlahan ni Okay. Benda ni, benda CO2 ni, dia bila dah set, kalau pergi dekat tag measurement, boleh tengok dekat CO2 reference. Pergi tekan tag measurement, CO2 reference. Dia ada, aku tak ingat. Ada? Ah, ada kan? Dia dia tak tetap, dia tunai-tunai lah. Tapi dia, mesin ni kawal lah. Dia cuba kawal. Sabar. Tapi tak apa. Jadi bila boleh set guna ni? Ini special experiment, okay? Kalau setkan CO2 sample sebagai 400, itu itu special experiment. Itu itu kalau nak study net assimilation di dalam Kelvin cycle. Maksudnya, kita nak pokok tu, gunalah sebanyak mana CO2 yang dia perlu gunakan, tetapi persekitaran yang yang dia dah guna tu 400 ppm CO2. Dia tak dia tak mampu guna semua CO2. Maksudnya, apa yang dia luahkan balik tu, kita nak 400 ppm. Kalau buat macam tu, kita akan tengok CO2 reference akan akan di override kan. Maksudnya, kita nak CO2 sample 400, CO2 reference tak akan jadi 400. Dia akan bagi lebih. Bagi pokok tu lebih sampai dia muntah. Muntah tu kita nak 400 ppm aja. So mesin control lah. Special experiment. Kenapa? Buster. Ya, buster tu. Dia dia memang boleh jadi buster. Kalau buster kau tukar aje. Tukar CO2 lah. Tukar CO2. Tak, kalau jadi macam tu tukar aje. Buka. Buka. Ah, tengok, tak tak bunyi pun. Ya, tak bunyi pun. Ah, ganti. Ah, ni dah jawab siapa yang tak buat lagi ni. Pasang. Ah. Ah. Jangan pom lah. Ah, ingat. Masuk. Pusing sampai rasa resistant berhenti. Pusing laju. Pusing pusing lah. Dia tak masuk pun. Dia tak nampak. Nak pusing sikit sini. Ha. Ha. Zuk. Ha. Tak nak. Ha. Ketak-ketak. 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 Tak nafas. Ketak. Ha. Bunyi tak? Ha. Tak bunyi hebat lah. Ha. Maksudnya ni lah. Ha. Lima, 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 tak bunyi tau. Maksud, maksudnya hebat lah tu. Dia kalau tak bunyi langsung tu memang pro lah tu. Tak boleh biasa guna macam dia. Saya guna GC. Oh, GC. GCMS. GCMS. Oh, ada kat sini GCMS? Tak ada. Dekat tempat lama tu. So, biasa buka regulator. Sebab minggu depan. Saya nak benda-benda macam tu. Tak apa. Tapi tak lama pun. Pengalaman, pengalaman. Pengalaman. Okay. So, macam itulah. So, tapi macam cakap lah, untuk selamat, set ni 400 sahaja. Melainkan kalau researcher dalam group tu, dia memang tahu dia buat apa, masa tu boleh tukar. Sebab tukar-tukar ni, benda tu benda spesifik. Kita nak tahu biokimia pokok tu jadi apa kalau situasi ni diberikan. Bila masa ni nak guna yang apa yang semasa tu? Yang, yang tadi tu?
Dia macam ni. Kalau even kalau kat Malaysia pun macam ada yang 400, tapi eventually dia akan naik tau. Jadi kita nak tahu kalau dalam masa 3 tahun boleh naik 20 point ppm CO2, pokok ni boleh handle tak dari segi air dia? Kita nak pergi lagi 20 tahun macam tak boleh nak pergi. Pokok tu ada dah dekat sini. Ha. Jadi kapit dia tu tukar bacaan CO2 seolah-olah 20-40. Seolah-olah. Belum sampai lagi. Ya, yeah, kat reference. Kat sample pun macam tu juga. Sample tu special lah. Sample tu sebenarnya kena undergo training kalau nak study saturated CO2. Kita gunakan untuk buat response curve CO2. CO2 response curve. CO2 response curve yang kira yang kira gold standard, dia memang akan gunakan CO2 sample sebagai benda yang dia set. Dia ambil masa lama tapi paling tepat. Macam conclusion tu memang orang tak boleh bangkang lah. Sebab dia susah kan? Sample. Itu maksudnya buat response curve CO2, ACI curve tu, tapi control sample CO2. Bukan reference CO2. Boleh. Tapi kalau guna tu dia lambat sikit lah. Sebab pokok ni struggle kan. Mesin ni struggle nak bagi CO2 lebih. Tapi bacaan dapat tu memang gold standard. Conclusion, solid. Tak boleh bangkang lah. Yang tu, kita juga isu kalau kita tak boleh sikit. Boleh. Makin panas. Yes. Ya. Yeah. So CO2 response curve kita boleh tentukan point tu nak macam 100 ppm ke 150 ke dalam masa yang sama boleh control air bocor lagi. Nah, tapi memanglah yang aku guna itu pun sampai 3-4 yang cat lemon tu. Aku beli yang cat lemon. Ni cat lemon ke? Cat lemon memang macam tu. Tu lah akibat beli third party. Cat lemon ni lah. Ni cat timun. Ni cat timun. Yang aku guna cat lemon. Nak murah punya pasal. Kau hadap lah benda ni kejap. Ayam apa? Lemon. Ada halal lagi. Tadi dia dah hijau lepas tu jadi kuning balik. Kuning, dia ni lah. Dia menstabilaskan diri sini sebab pokok tak ada dalam ni. Jadi tak ada siapa guna. Kalau dia biar lama-lama dalam tu, nanti pressure jadi dia kena buang. Kan ada tubing gas ni. CO2 pokok kena guna. Kalau lama-lama meletup kan. Jadi dia release depressurize. Bila dia depressurize tu jatuhlah sikit bacaan. Tapi nanti dia inject CO2 baru balik. Yep. Okay, yang next adalah kipas. Kipas, okay. Kipas yang bawah ni. Kipas ni untuk yang kebanyakan situasi, pergi setting ni saja. Speed ni jadikan 10,000 RPM. Senang. Kenapa 10,000? Sebab itu adalah speed yang paling tinggi dia ni boleh pusing. Untuk apa kipas ni? Kipas ni bukan untuk menyejuk tau. No. Kipas ni untuk pecahkan boundary layer. Tahu boundary layer? Mungkin cakap sikit lah kot sebab hari tu dekat frame pun ramai kot yang tak tahu. Dia macam ni. Semua objek dalam bumi, di planet bumi yang ada permukaan. Tak kira lah badan kapal terbang ke, meja ke, perut kita ke, rambut, kan, nasi lemak, kan. Mak ngah kita cucuk raya hari tu. Semua apa benda yang surface. Macam ni kan, surface, tak kira lah surface apa-apa. Surface yang smooth ke, surface yang berminyak ke. Dekat atas surface ni, dia ada satu invisible layer. Thin film of air. Film ni. Benda ni lah kita panggil sebagai
boundary player. Sikit ke? Off air. Still air. Maksudnya tak bergerak. Dia static. Walaupun dekat sini angin segala typhoon apa, masih ada lagi lapisan tu. Jadi benda ni bila masuk dalam konteks daun, kita ada daun kan? Ada daun. Ni bahagian bawah daun ada stomata kan? Ada stomata kan? Disebabkan daun ni pun sejenis permukaan juga, jadi dia pun ada boundary layer juga. Okay, boundary layer. Kalau boundary layer di bawah permukaan daun tak pecah, gas exchange tak boleh berlaku. Gas tak boleh masuk, gas tak boleh keluar. Kalau gas tak boleh masuk, dari mana CO2 nak boleh dapat untuk buat fotosintesis? Jadi, pokok tak boleh melakukan fotosintesis. Sebab CO2 tak boleh masuk. Kenapa CO2 tak boleh masuk? Sebab boundary layer tak pecah. Itulah sebabnya Tuhan cipta angin. Bila nampak pokok, nampak terbuai-buai, meliuk-liuk tu, itu sebenarnya adalah mekanisme semula jadi alam untuk memecahkan boundary layer di permukaan daun. Dia tak pecah all the time pun. Dia kadang-kadang macam ni tau. Katalah layer dia macam ni kan. Dia boleh pok, dia pecah. Lepas tu kan dia sambung balik. Kan ni pula pecah. Pecah sambung, pecah sambung, pecah sambung. Jadi dalam tengah pecah sambung tu akan ada ruang dan peluang untuk gas keluar masuk. Sebab itu fotosintesis boleh berlaku. Kalau boundary layer ni tak pecah, memang tak boleh. Kita pun tak akan dapat oksigen. Biru semua. Yelah sebab gas tak boleh nak keluar dari daun. Daun tu dah buat fotosintesis kan? Dia memang ada banyak oksigen. Okay. Jadi mesin ni dia dilengkapi dengan kipas. Kipas ni kita pusing untuk pecahkan boundary layer daun yang kita kapik kat dalam ni. Ini adalah maksimum lah. Maksimum. Senang. Senang lah. Senang. Ambil paling tinggi saja. Kalau rendah. Sebab kalau rendah nanti ada yang boundary pecah, ada yang tak pecah. Kan? Sebab daun kan ada bentuk berala-ala kadang-kadang. Bukan semua daun flat. Kan? Jadi kita nak ambil perkiraan daun beralun juga. Buh 10,000. Sebab kita dah tahu dah 10,000 tu literature saintis dah tadi dah memang pecah semua. So bila pecah semua, apa saja setting air yang kita buat tadi, RH yang kita buat tadi, apa saja setting CO2 yang kita buat tadi tu, semua akan boleh keluar masuk stomata daun dengan mudah. Barulah pokok tu boleh menjalankan fotosintesis macam yang kita nak. Okay. So bila nanti bila tengok angin boleh tahulah. Banyaknya lapisan pecah. Sebab tu aku suka fikir belik kan. Benda-benda kau tahu kan macam you kan? You'll never see things the same again bila kau belajar plant science. Kau tengok langit pun kau fikir bukan-bukan sekarang. Okay, alright. Okay, untuk fan, okay. Lepas tu, temperature. Benda dua hari, temperature. Okay, temperature ni dia ada beberapa tau. Kalau tengok dekat dalam nota tu, temperature ada P exchange, P leaf, P apa lagi? P leaf tu nama kedai dia orang beli air kat aku kan? Ni. Boleh tengok kat situ lah. So dia ada P exchange, P air dengan T leaf. Okay. Apa benda semua ni? T exchange adalah suhu blok ni. Suhu blok ni. Blok ni ada suhu. Kau pegang kan suam ni kan? Ni suhu dia. T air adalah suhu udara yang bergerak dalam ni. Tadi ingat tak kita setkan flow rate tu? Flow rate tu kita boleh kawal suhu dia. Itu adalah T air. Maksudnya udara yang sampai masuk ke dalam chamber yang sedang dimandikan kepada daun tu, kita nak suhu berapa? Boleh kawal. Satu lagi adalah tea leaf. Tadi masih buka. Tadi masih buka kita ada nampak termokapel kan? Termokapel tu katakanlah dia detect bacaan suhu daun 30 darjah. Kita tak nak 30 darjah. Kita boleh cakap kat mesin, boleh tak jadikan suhu dia sejuk sikit 28. Masa tu gunakan tea leaf set. Jadi nak guna yang mana? Ini kena ikut eksperimen masing-masing lah. Tapi yang generalnya, kita guna T-air. T-air.
suhu udara. Suhu udara. Yang tengah tu lah. Jadi untuk espresso hari ni kita setkan. Okay. Sekarang ni dalam temperature ni berapa? Kenapa tak tutup ni? PA. PA. Okay. Mungkin dalam mesin ni dia ada special device. Nama dia Peltier device. Peltier device. Peltier device ni current boleh pergi ke depan, boleh pergi patah balik. Efek dia adalah dia boleh menjadikan temperature kat dalam ni plus minus 10 darjah daripada temperature sekarang. Katakanlah suhu bilik ni adalah 25 darjah Celsius. Maksudnya mesin ni boleh buatkan pokok ini mengalami minus 10, 15 darjah Celsius dan juga setinggi-tinggi 35 darjah Celsius. Plus minus 10. Kenapa? Sebab ada Peltier device tu. Adalah kat dalam ni. Dia macam peti ais zaman-zaman dulu lah. Lepas tu dia masuk dalam tu. Dia main dengan apa tu current movement. Jalan straight, patah balik. Jalan straight, patah balik. Okay. So untuk SSR selalunya kita dah tahu, katalah kita sekarang kat luar kan. Katalah kat luar sekarang ni macam 27 kan. Set lah 27. 27. Boleh set TA tu 27. Kan? So dia akan naik. Jadi untuk dekat measurement tab, pergi balik kat measurement tab, nak tengok temperature, dia patutnya nombor, dia bukan soal lain, nombor 3 kot. Tadi ke 4? Aku tak ingat. T berapa? 26. Dia tengah naik. Tengah naik. Ada T lift lah kat situ. Okey. Ada 1 2 EB. Dah, ambil satu je. Ada T lift kan? Okey. Cuba buka ini, lepas tu ambil jari pegang termokapel tengok apa jadi kat T lift. Untuk tengok kesihatan termokapel. Ah. Buka. Ah. Ah, sentuh termokapel tu. Sikit je. Sentuh lepas tu tengok. Sikit je. Ah. 28, 29, 30. Ah, dia demam. Satu. Oh, naik aku. Ah, maksudnya termokapel sihat lah tu. Boleh tak semak. Ah, dia naik kan? Boleh je semua. Jadi dia sensitif. Jadi bila daun yang kita kapit tu bersentuh, dia terus tahulah. Sebab itu dia boleh tahu suhu daun tu. Jadi yang bila muka surat ni, kalau kita nak suhu daun kita capai suhu tertentu, boleh arahkan mesin ni. Dengan limit lah, plus minus 10 daripada temperature sekarang ni. Temperature sekarang. Warning dia sikit kat sini. Untuk memanas, lebih senang daripada menyejuk. Ni. Ha. Untuk dapatkan 35 darjah, dia lagi senang. Cepat. Cepat. Kalau nak dapatkan 18, boleh. Lambat tu, Ustaz. Lambat sikit. Sejuk dia lambat sebab dia nak kena buang haba. Buang haba. Kalau panas, dia bagi haba je. Elektrik tu kan buang haba. Ha, bagi je lagi. Cepat. Siap. Boleh. Dalam ni ada benda dipanggil auto program. Kita boleh set kan, katakanlah kita nak study 20 point temperature. 30, 30.5, 31, 31.5, 32 sampai 40. Lepas tu kita kepit daun ni, kita nak dia ambil bacaan setiap 5 minit. Boleh? Dia akan ambil bacaan tu automatic. Tak payah buat manual pun. Boleh set dalam ni. So nanti kita akan dapat lah. Oh, daun ni bila dia semakin suam daripada suhu 30 ke 35, fotosintesis dia naik. Tapi bila dah 36, dia menurun. Maksudnya suhu 35 tu adalah suhu optimum dia. Optimum temperature. Semua daun ada suhu optimum. Semua daun ada ikut spesies. Bukan setakat ikut spesies je. Kadang-kadang spesies yang sama tapi dia adalah sun plant atau shade plant pun ada optimum temperature berbeza. Buat eksperimen macam tu lah. Namanya temperature curve lah. Temperature response curve. Kalau study temperature. Sebab.
Tak macam ni. So, dia macam ni. Kadang-kadang kan soalan tu macam subjektif tau. Macam mana nak tahu okey ke tak? Kena jawab sikit soalan lain. Okey dari segi apa? Dari segi asimilasi ke? Ataupun dari segi pokok ni berpeluh keluar transpirasi? Ha, dari segi apa tu? Sebab ada orang dia nak pokok dia tu keluar berpeluh banyak. Tapi dia tak kisah apa fotosintesis ni, dia nak transpirasi tu paling banyak. Jadi dia nak tahu apakah temperature yang paling elok. Masa tu kita tak akan tengokkan assimilation punya data, kita tengok conductance punya data, transpirasi punya data. Lain orang, lain research question yang dia nak jawab. Kan? Masing-masing punya cerita kan. Kedua kita semua pakai baju putih lah pagi ni. Kan? Okay. Alright. Okay. Temperature sebenarnya semua. Finally. Light. Yang terakhir. Oh. Ini. Kau tak pasang lagi kami kan? Belum. Tak apa. Nanti Amin tunjuk. Yang ini dia ada sensor cahaya yang belum dipasang. Macam ni. Leica dia ada dua sensor cahaya. Satu dekat luar macam ni. Ni silikon sensor. Ni bukan Astro, tak. Ni silikon sensor untuk detect light dekat luar. Lagi satu sensor dia ada dekat dalam ni. Dalam ni bila buka ni, kat dalam tu ramai-ramai kat dalam tu ada satu lagi sensor. Gallium sensor. Luar silikon, dalam gallium. Gallium sensor. Setting. Okay. Jadi kita tengok sikit. Apa benda ni? So, untuk full spec, akan ada tab ni. Kalau tak full spec, tak akan ada tab ni. Tab fluorometer. Jadi, biarkan fluorometer. Kan? Ada fluorometer. Jadi, tekan fluorometer tu. Cuba tekan off. Tekan off. Tengok lampu. Nyala ke tak? Off. Lampu remote ni. Padam. Ya, aku cuba tu. Boleh buka lah ni, nak tengok. Senang. Buka. Okay. Okay. So, kalau kita on, set point ni, dia macam ni. Nombor satu kena faham, cahaya ni, dia ada dua sifat. Dia sebenarnya ada memang satu disiplin ilmu yang belajar pasal cahaya saja. Macam lah ada surah cahaya dalam Quran. So, ada physicist yang memang hidup dia study cahaya je sebab memang dia agak complicated cerita tu. Tapi untuk level pertanian dan juga fotosintesis, cuma faham cahaya ada dua sifat yang dia berlaku dalam masa yang sama. Sifat pertama, cahaya ada kualiti. Sifat kedua, cahaya ada kuantiti. Okay. Kuantiti cahaya, bahasa Melayu kita panggil sebagai keamatan cahaya. Menunjukkan berapa bilangan zarah cahaya. Kita boleh kat sini, jangan takut lupa. So, we got light, dia ada dual properties. So, properties pertama adalah quantity. Properties kedua adalah quality. Okay, quantity merujuk kepada bilangan zarah ataupun particles of light. So, light particles, bahasa fancy-nya adalah photon. Bukan proton. Photon. Zarah cahaya, bahasa sains dia adalah photon. Photon. Menunjukkan mesin ni boleh detect berapa biji cahaya sedang ada. Kalau tengok di bawah tab measurement, cuba tekan tab measurement. Tengok Q in, Q out boleh? Ah, tengok Q out tu bawah tu. Apa unit bawah tu? Micro mole. Lepas tu? Meter square per second. Per second. Macam ni kan? Cuba tengok ni. Apa ni mole? Kau lari teringat sekolah dulu belajar kimia. Mol, mana mol? Bukan mol, mol yang bubuk. mol. Apa nama mol? Ingat tak? Mol apa?
dia macam ni tau, dalam dalam sains ni, especially fizik dan kimia lah, dia dia ada macam bila kita cakap satu perkataan tu, walaupun kita cakap perkataan tu eja ABC, tapi dalam kepala kita tak eja ABC tu, kita nampak nombor contohnya. Okay, kalau single, apa nombor yang terbayang dalam kepala? Satu. Kalau twin? Dua. Thrice? Quad? Kalau dozen? Kalau kati? Kati? Oh, tak tahu? Kati 600 gram. So, 600 lah. Satu kati 600 gram. Uish! Eh, aku kena tahu. Aku buat padi. Aku kena tahu benda ni. kalau kalau tulis ni? Century? Eh, ha, ha, ha. Lain tau? Dekat 10. Kalau century? 100. Kalau millennium? 1000. Ha. Okey, kalau moon? 6.02 kali 10 power 23. Macam mana? Jadi, kalau nak tukar ni dalam bentuk nombor yang panjang, dia adalah 6 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Kalau nak tukar, kalau nak tukar jadi bentuk ayat, dia akan jadi, sebab dia 23 kan, dia akan jadi 6 trillion. Sebab trillion 12. So tolak 12. Trillion. Billion. Tolak 9. 12 sebab billion 9 kosong. Trillion 12 kosong. So 12 tolak 9 apa? 23 tolak 12 apa? 11 kan? 11 tolak 9? 2. Apa yang boleh jadikan 2? 100 lah. 100. 100. Melayu lah, kenapa aku boleh orang putih kan? Ratus. Jadi, benda ni, cara nak sebut dalam bahasa kita adalah 6 trilion bilion ratus. 6 trilion bilion ratus. Sahaja. Kalau ingat kimia, benda ni sebenarnya ada nama dia sendiri. Avogadro constant. Pemalak Avogadro. Itulah bendanya. Jadi bila mesin tu, cuba buka cahaya. Buka cahaya balik. Pergi balik dekat tab environment, cuba buka cahaya. On balik. Pergi balik dekat measurement tab tu, cuba tengok berapa bacaan cahaya sekarang. Berapa? Tengah baca? Eh, itu QR tu, ambil Q in. Jangan Q in. Q in berapa? Tak menyala ke? Sekejap, mari kita tengok. Ni letak satu. Letaklah 100. 100 ke 1000 ke? Kita tengok balik. Maksimum berapa? Itu boleh 2500. Itu macam apa? 99. 100 lah kan? So tengok ya. Bacaan sekarang ni adalah 100 micromol cahaya. Maksudnya ada satu mol ni kali 10 kuasa 23 kan. So berapa biji zarah cahaya? 100 trillion bilion ratus banding 100 biji cahaya. Jadi sensitif lah, sensor dalam tu. Sebab punya banyak zarah cahaya, dia boleh detect
Kurang satu pun dia tahu. Ha, sebab tu dia mahal. Sebab tu dia mahal. Boleh. Tapi tak ramai orang buat benda cahaya ni. Tak ramai. Sebab Malaysia dia tak bagi fokus kat physicist, theoretical physicist. Okay. Jadi semua benda ni adalah bawah cerita kuantiti cahaya. Okay. Alright. Kualiti cahaya, dia bergantung kepada, dia memberi kesan kepada warna. Warna dan juga tenaga. Berapa tenaga dia? Dalam bentuk nanometer. Nanometer. So, kalau gelombang cahaya ni, nilai dia 400 nanometer, di mata kita, warna akan nampak warna apa? Biru. Kalau 700 nanometer, nilai tenaga dia, warna yang muncul di mata kita, merah. Kalau macam warna pelangi? Hijau? Hijau dalam 500 lebih. 400 ke 700 nanometer. Ah, ni kena tahu. Ini sebab ni badan. Visible light. Ini kena tahu. Dalam mata kita ni, kat belakang mata kita ada special tissue. Nama dia retina. Retina mata kita ni ada dua specialized cells yang diberi nama cone dan rod cells. Tuhan dah jadikan untuk seluruh penduduk anak Adam. Cone dengan rod cells ni hanya responsif ini sahaja. Kurang pada ni tak nampak, lebih pada ni pun tak nampak. Kalau nampak, tak tidur puasa. Kita. Retina mata kita itu sahaja. Ni. Tapi binatang lain nampak. Ya, macam-macam lebah benda semua tu kan dia boleh terbang dalam gelap kan, tak payah pakai torchlight apa. Kan? Okey, jadi untuk Lycon ni kita boleh set dua benda ni lah. Dari segi kuantiti, bagi tahu dulu berapa kuantiti yang kita nak. Okey, macam mana nak tahu kuantiti yang nak? Kita kena tahu dulu sekarang berapa bacaan cahaya di kawasan kita ni. Sebab itu ada sensor di luar. Sensor ni akan bagi tahu berapa bacaan cahaya sekarang. Cuba buka. Lepas tu tengok bawah measurement tu. Q out. Q out. Berapa bacaan dia? Q out. Ha. 3. Kita tutup. Q in. 2. Kosong. Kosong. Lepas tu buka. Buka. Lepas tu. Tolong kejap, Amir. Tak apalah, itu boleh pasang. Tengok kat sini dulu. Okay, ni sensor ni kan? Cuba tengok apa jadi dengan Q out tu. 19 naik, 35, 28, terlalu. Ha, naik, dia naik lah. Jadi bila nak tahu bacaan cahaya apa yang sesuai guna untuk eksperimen masing-masing, sila tahulah apa cahaya anda. Dekat ladang ke, dekat nursery ke, dekat tengah-tengah bendang ke, bawah kanopi ke. Tapi buka ni dulu, buka cap dulu. Ha, tapi walaupun katalah tiba-tiba dapat bacaan kat situ 300 micromol kan. Janganlah setkan 300 micromol. Kita selalu bagi lebih. Sekurang-kurangnya 30% extra. Supaya pokok tu dapat maximizekan kuasa fotosintesis dia. So kalau katalah kita dapat bacaan 300, tambahkan dengan 30% lagi. Daraplah 1.3. So dapatlah 330 ke? Ha. So set lah kat sini. 330 set point tu. Boleh tekan kat situ. Ha. Tekan kat situ. Kita akan nampak lampu ni dia akan naik lah ni. Dia akan terang sikit. Contoh. Ha, nak dekat. Sebab dia tengah tambah hari kan. Cuba jadikan 1000. Tekan 1000. Lepas tu sambil tengok sini. Tu lagi terang. Tadi ha. Ni buka lah baru nampak. Tengok lagi kan? Okey. Jadi sifat pertama cahaya telah diberikan, iaitu kuantiti keamatan cahaya. Yang kedua adalah warna. Warna apa nak bagi? Dalam lampu ni dia ada dua, biru dengan merah. Klik ni. Klik untuk bagi ni. Dekat tu. Klik tu. Bagi ni.
Berapa persen merah nak, berapa persen biru nak? Untuk measurement asas, sentiasa jadikan sekurang-kurangnya 10% biru. 10%, 5% pun boleh, tapi 10% lah. 10% biru, 90% merah, itu adalah yang paling asas. Boleh tak nak buat 5% merah, 95 biru, merah 95 merah, 5% biru? Boleh. 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 Yes, merah kena ada lebih sebab merah tu yang hangat bagi tenaga. Tekan keep. Ya, keep, ya. Tekan keep. Okey. Tapi katalah saya tak nak study kesan cahaya merah dekat pokok. Saya nak study kesan cahaya biru dekat pokok sebab kenapa warna biru kena bagi? Ilmu baru. Warna biru digunakan untuk membuka stomata. Tak ada warna biru, tak buka stomata. Sebab dekat permukaan sel stomata tu memang ada reseptor warna biru. Namanya fototropin. Okey. Boleh ke kalau kita nak gunakan warna biru aja untuk tengok kesan tu? Boleh. Jadikan red tu kosong, biru tu bubuh 15. Cuba. Tengok tak dia apa? Boleh buat. 0% kamera, biru tu 15. 0% merah. Okey. Ada kita merah. Apa dia tulis kat situ? Sini. Ha. Merah tu kosong kan? Kosong. Letak kosong. Oh, letak kosong. Letak kosong. Kosong. Okey. Ha. Ya, kan ubah. Jadi biru. Jadi ini boleh buat untuk special experiment lah. Kita nak study kesan cahaya biru kepada pembukaan penutupan stomata. Ada sebablah kenapa dia mahal kan. Sebab dia buat macam ni. Kalau tak nak biru pun tak apa. Biru kosong. Cuba buat pula. Kosongkan biru. Merah 100%. Kosong tu 0% lah. Merah. Tengok merah dia lain tau. Merah dia pekat. Tapi kalau kita masuk biru, dia macam nak purple sikit. Ni memang merah darah. Purple. Kau ingat dia Adam lah. Kan? Okay? Ini ikut aktiviti masing-masing lah. Tak apa. Nanti bila kita demo. Default 100. 100 tu pokok ni. Pokok toge. Toge lah. 100. Sikit lah. Toge lah. Kot lah nak study microgreen. Ada kan microgreen kan? Orang tanam microgreen. Pokok yang baru umur seminggu, baru umur 10 hari. Boleh measure fotosintesis? Boleh ni? Boleh. Boleh. Bagilah 100. Tak apa, nanti masa kita buat aktiviti kat luar, kita tengok nak cahaya apa lagi sesuai. Macam-macam boleh buat. Alright, ini untuk tahu setting-setting dulu sebelum nak. Kalau tak ada method, kita boleh guna method yang ni. Nak tunjuk kat sini. Dalam buku surat berikutnya, ni dah habis ni kan? Ya, dia ada kat belakang tu. Tapi tak apalah, kita go terus satu dulu sampai habis. So dah habis cerita cahaya tu, tab berikutnya, tab sebelahnya, constant tab. Okey. Ya, hari baru dah habis lah. Dia tak payah tunggu semua hijau ke? Patutnya tunggu semua hijau lah, tapi masih takkan hijau sebab kau buka ni. tak ada pokok, tak apa. Cukup lah suka tengok merah tu. Kan? Rasa ong. Okay, sekarang dekat dalam tab constant. Tab constant ni, untuk measurement fotosintesis biasa, kena risau dua benda je. Oh, tiga. Nombor satu adalah bawah ni. Gas exchange punya anak. Anak dia belah kiri ni. Ada dua benda, iaitu tiga benda. Nombor satu, luas. Dia nak bagi sejuk. Tak bunyi ke? Ni dah ni tak buka lampu. Lampu
lampu ni lampu ni panas. Bahari. Tak apa dia self regulate. Jangan risau, dia self regulate. Tak apa. Dia self regulate memang macam tu. Okey, benda kita risau kat sini adalah tiga benda. Nombor satu adalah ruang daun yang kita nak kepit dalam chamber. Lepas itu kedudukan stomata. Nombor tiga adalah jenis daun. Okey, ruang daun. Kalau daun yang digunakan tu adalah daun besar, maksudnya bila kita kapit tu tutup keseluruhan bulatan tu, tak ada masalah. Macam ni. Nampak ni? Tutup semua ni, memang tak ada masalah. Tapi kadang-kadang daun yang kita guna tu tak besar. Which is selalu jadi kat semua orang. Dia tak ni. Kau ada dasar kat sini tadi? Hilang. Aku yang bawa ke situ kan? Okay, ini adalah lubang chamber tu. Kalau kita dapat daun yang lebar, katalah pokok simpoh, besar kan? Ambil kau. Tak apalah. Kapit tu memang semua ni dapat lah. Tapi kalau dapat daun yang tak berapa kecil, katakanlah ambil daun Arundina. Arundina graminifolia tu. Kan macam daun rumput kan? Kan dapat macam tu. Yang ini aja yang buat fotosintesis. Yang ni tak. Yang ni tak. Kan? Apa pula kalau tiba-tiba guna daun yang bentuk dia macam elips macam ni. Kan? Ada mata tu. Okay. So ini kena mahir geometri sikit. Sikit je. Kalau ni tak ada masalah, boleh kira full lah. Tak ingat lah, tak ingat berapa apa diameter lebar tu. Berapa tahu diameter dia? 2.7 rasanya. Ada pemaris? Cuba ukur, tengok diameter dalam tu. Diameter lubang tu. Tak buat pemaris lah. Ada pemaris? Pinjam? Cuba ukur dalam tu. Lubang tu. Diameter lubang tu sahaja. Jangan ukur span form tu. Diameter. Radius di jari. 2.5. 2.5 cm. Ni diameter. Okay. Kalau penuh tak apa. Kalau tak penuh, contohnya ni kita ambil daun padi. Ini contoh kita ambil daun cili. Kalau macam ni, kita kena tukar sebab yang ini dia penuh. Length dia penuh. Dia tak penuh lebar, width. Jadi kita kena ukur width daun kita. Lepas tu bagi tahu dekat mesin tu. Boleh tukar. Nampak ni? Nampak ni? Leaf width ni kita boleh tukar. Kalau daun yang kita tengah kepit tu daun yang bersifat linear. Daun linear tu macam mana? Macam ni lah. Ni. Daun, morfologi daun kan ada banyak. Kan? Daun yang linear macam daun lanceolate, daun linear, daun padi, benda semua tu. Tak payah risau ubat length. Length tu memang dapat je. Yang tak dapat tu width. Jadi ambil pemaris, ukur width, masukkan. Ganti dalam tu. Ha, kena gantilah. Tapi, kalau kena dengan pokok cili yang macam ni, dah melengkung. Kita kena gunakan geometri sikit untuk dapatkan luas benda ni dulu. Bukan masukkan dekat leaf width, masuk terus dekat area. Ini adalah bentuk ellipse. Pergi kat slide berikutnya. Kita gunakan formula untuk ellipse. Tahu kan ellipse? Ellipse. Ellipse ke ellipse? So, dia ada R1, dia ada R2. So, apa formula dia? Area sama dengan pi kali R1 kali R2. Senang. So, ukurlah dulu daun tu. Daun tu punya ni berapa? Daun tu punya ni berapa? Calculate, dapatkan
area dia, masukkan ke dalam tu. Kalau daun tu daun bentuk elips macam ni lah. Pokok ni pelik-pelik kan? Kan? Ya. Yeah. Alright? So kita akan tunggu dapat area dia. Okay? Alright. Nombor tiga nak kena risau kat sini adalah ni, jenis daun ni, geometri ni. Broadleaf ke, needles ke, custom. Untuk kebanyakan pokok kat Malaysia ni, ambil broadleaf sahaja. Senang. Yeah. Kalau needle tu, kalau pokok pine. Pokok pine lain. Pokok, yang needle tu mungkin kena guna untuk pine yang macam bawang ke. Kan? Dia macam jarum. Dia macam jarum kan? Ya, ah pokok roh. Pokok roh. Apa tu? Kasorina. Ya, kasorina. Petik je. Apa dia tu? Kasorina equisitiformis. Korang betul tahu ke benda ni? Kata dok fakulti. Fakulti pokok. Okay? Okay, itu saja untuk konstant. Dan benda ni kena tukar kalau pokok kita tu dah bertukar lah. Lain. Ha. Kalau sama tak payah tukar. Okay. Alright. Area luasan tadi yang dekat di area tu lah S tau. Ya. Kalau gunakan ellipse, tak payah tukar ni. Tukar terus ini. Terus tukar terus area. Sebab kita calculate dia asing. Tapi kalau linear atau lanceolate leaf, ukur saja dia punya lebar, masukkan lebar tu ke sini, biar dia sini yang kira. Kurang sikit lah. Senang ceritanya kan, benda tu dah hierarki. Yang paling atas tu paling tak menyusahkan. Nombor dua tu susah hidup sikit. Nombor tiga tu lagi susah. Ha, nombor tiga tu paling sakit hati. Sebab engkau kena cari pie sekarang. Nasib lah. Tapi kalau dah besar tak apa. Kalau dah besar boleh kapit semua. Ni kalau daun macam daun cili. Daun cili tak besar. Besar. Ni besar lagi. Ah, daun cili, daun kari. Betul. Ni pokok-pokok macam pokok kacang. Kacang-kacang. Apa? Kasia. Pokok mana dia? Yang mana nampak kecil tu? Tu apa? Angsana? Tu tak apa, saya bagi tahu ni, maksudnya kalau dah tahu kat sini akan ada potential issue sebab kita punya research tak macam orang lain, cari geometri bersesuaian dengan benda yang kita perlu. Kalau dia perlukan bentuk lain, macam dia perlukan bentuk sfera, doktor, macam itulah. Apa formula untuk sfera? Tapi daun saya bentuk octagon. Cari. Akan pek daun octagon tu. Kira masukkan dalam ni. Kalau macam apa, dia tebal tu kat lobera. Lobera kan, tak boleh. Bocor. Tebal sangat. Setakat ni daun yang paling tebal yang boleh pergi adalah kelapa sawit nyok saja. Kelapa sawit dengan kelapa nyok saja. Sebab dia ada lidi dia tu. Lepas tu yang satu lagi yang boleh ni. Tapi selalu luka. Dia tahulah. Gembira, buat buku gembira. Dia ada supervisor dah. Panggil dia buat projek dengan lah. Lepas tu tinggalkan aku kan lah. Kan? Suka tinggalkan aku seorang. Seronok meh. Okay, so ada banyak lah leaf morphology. Kadang kita nak ukur yang ni satu je. Macam pokok kasia. Mana ada kasia ni? Kan? Dia compound, pinnate, tripinnate macam semua tu. Jadi dia macam sikit susah. Tapi kan kalau macam complicated tu, kan orang malah fikir, akhirnya orang email aku balik tanya, nak buat macam mana ni? Daun bentuk pelik sangat. Just email me je lah. Sometimes dia bukan geometri, dia sedikit trick nak buat. Ada cara dia. Ada masalah, adalah problem. Nama pun duduk kat bumi. Stomata ratio tu dia... lupa. Stomata ratio. Okay, stomata ratio tu dia... I think kalau... Ini kalau dia dengan pokok daratan tak pokok. Kalau pokok apa ni? Pokok akuatik ni mungkin ada problem sikit. Dia ada konsep ni. Tengok ni ya. Ni kejap. Stomata. So stomata ni...
posisi stomata di daun tu akan bagi sel ID kepada daun tu, dipanggil sebagai hyperstomatous, hypostomatous, amphistomatous. So kalau hyperstomatous maksudnya stomata dia dekat atas sahaja, atas adaxial, atas daun sahaja. Contohnya teratai akuatik lah. Kalau dia hypostomatous, dia kat bawah aja, dia dekat abaxial bawah. Contohnya pokok getah bawah aja, banyak pokok bawah aja. Kalau dia atas ada, bawah ada. Haha, yang ini padi. Padi. Daun yang jenis dia tak melempai tapi dia menegak sikit, erect leaf. Dia akan ada stomata dua-dua belah. Jadi benda ni menentukan, dia kena tengok literature lah untuk spesies yang kita tengah bekerja tu. Kalau tak tahu, sebab tu Laikos suruh letak 0.5 je. Kalau tahu macam padi. Padi sebab saya kerja dengan padi kan, saya tahu kan. Saya letak kalau tak 0.5, saya letak 1. Sebab padi memang dua-dua belah je. 0.5 tu untuk selamat. Kalau tak tahu, pokok kita ni hyperstomatous ke hypostomatous, tapi kita tahu dia ada stomata. So letak je 0.5. Dia ambil jalan, tengah lah. Benda ni nanti dia masuk dalam equation untuk dia calculate. Ya. Ya ni tak unit. Ini dimensionless. Ini adalah ratio sahaja. Nisbah. Nisbah. MV tu satu. Untuk padi satu. Satu je lah. Nisbah kan? Tak, dia boleh jadi 0.3. 0.3 maksudnya automatically yang sebelah lagi 0.7. Daun kan ada dua belah. Belah atas, upper side dengan underside. Upper side, adaxial. Bawah tu kita panggil abaxial. Kalau sebelah kita dah tahu 0.6, automatic lah. Mesin akan tahu sebelah lagi 0.4. Sebab tu kita masukkan satu je, tak payah masuk dua-dua. Lain lah kalau daun tu daun poligon. Ada lima muka. Macam tu. Daun poligon. Kalau ada, panggil saya nak buat dokumentari. Okay. Ni tab berikutnya. Tab yang nak kena risau. Satu. Ni dah tengok tadi kan, measurement tab. Macam-macam lah ni. So, measurement tab ni dia ada dua menu dalam ni. Dalam tab ni sini. Satu, variable selectors. Benda ni lah. Jadi, bila kita tekan nombor ni, setiap nombor ni ada grouping pemboleh ubah variables yang berbeza. Dia tak boleh nak letak semua muka surat tak muat screen kan. Jadi dia letak muka surat lain-lain. Yang ini pula adalah untuk graf. Maksudnya kita boleh tentukan A graf apa lawan apa, B graf apa lawan apa. Dia dah ada default setting dalam tu. Tapi kalau kita tak gembira dengan setting tu, tukarlah sendiri, boleh tukar. Okay. So dekat tu kita akan nampak untuk setiap tu dia ada level macam ni lah. Display level, value yang kita nampak tu, current tu, lepas tu grouping tu. Maksudnya nak cari kat mana variable tu, dia bawah grouping gas exchange. Lepas tu pula bawah ni adalah unit. Kalau nak tukar graf tu, picit dekat graf tu, dia akan keluar setting macam ni, boleh tukar lah apa benda nak tukar. Kalau kita tekan ni, dia boleh tukar macam-macam. Untuk default setting graf tadi, ini yang diguna. A tu apa? B tu apa? C tu apa? Macam A kan? Y-axis assimilation. Y-axis nombor 2. Y-axis dia ada 2. Kan? Y-axis dia ada 2. Y-axis 1, Y-axis 2. Dia double Y-axis. Dia nak utilize ruang. Dia lawan dengan stomata conductance, lepas tu paksi X dia lawan dengan masa, time. Tak gembira? Tukarlah. Boleh tukar. Pergi kat sini, setting atas ni. Dia ada butang kat situ, edit graph tu. Ada kat bawah tu. Edit graph. Haa.
Tapi tapi selalunya kalau kalau malas boleh je guna apa yang dia dah bagi. Tak ada masalah. Okey. Jadi simbol, simbol dalam Laiko banyak gila. Gila-gila banyak. Tak macam macam tak benda ni. Jadi pergi kat website ni kalau nak tahu apa benda-benda tu. Dia bukan setakat bagi simbol je, dia bagi tahu description sekali. So pergi kat dia punya ni untuk tengok ni. Ini ini baru satu grouping tau, gas exchange. Ada group fluorometer, ada group constant, banyak group. Sebab tu dia mahal. Sekali ambil data 50 cerita dapat. Ni baru satu cerita. Ni cerita gas exchange saja. Kan kita nak tahu kat A tu apa? A oh dapat A dah ke? Bukan, examination. Kalau nak gembira sangat lah CA tu. Ha, kalau pergi dekat fakulti food tech, CA tu kau ingat kalsium. No 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 no. CA ni bukan. Ini ambient, ambient CO2. Ah dia dah 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 dia 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 bidang ya, bidang fiziologi, bidang termodinamik punya labeling digunakan. Tak payah hafal, jangan hafal. Baik hafal surah Al-Mulk tu, baca sebelum tidur. Ini ada, dah bagi dah alamat tu, pergi je, tekan je, pop. Okay. Alright, bila dah semua tu dah main ni, katalah kita dah nak mula untuk ni kan, untuk buat measurement. Sebelum tu, matchkan dulu erga ni. Buat kebiasaan, walaupun mesin ni macam self-matching, buat je. Good, good practice. Boleh buat sekarang lah. Kejap, tutup dulu ni. Dia kena katup dulu mulut dia. Oh, clock. Kena kena sync clock dia dulu. Ada ada error clock tak kat situ? Dia kena jump pun dia kena betul juga benda tu. Ha, ha, ha. Ambil tujuan. C, H. Sebab nanti tak matching pula. Telefon kau pukul 2, jam pukul 6. Macam mana? Ni? Tutup. Masa masa kita nak matching tutup. Masa tak tak apa. Dah sync jam. Dah sync jam boleh buat benda ni. Pergi dekat hujung tu, tekan butang match erga. Tu kenapa lagi tu? Apa? Flow. Cuba tengok set set balik flow dia 600. Set balik 600. Ini dah dah set dah tadi. Dah dah okey. Dia patut 7/7. Betul. Ah okey. Dia alah kuning sekejap tu tak apa. Kejap lagi dia hijau lah. Alah kau pun macam baik je sepanjang hari kan. Oh kan? Mak Mak Haji pun penat nak nak berimas sentiasa. Okey, boleh lah tu tak apa tak apa. Kita buat ni. Tekan tu. Match erga ni, lepas tu tekan yang auto match yang ni. Jangan manual tau nanti ni. Auto ni untuk kita matching CO2 dengan H2O. Benda ni buat masa daun tak ada dalam ni tau. Tujuannya supaya kita bagi tahu kat mesin semua mesti synchronize sama sebab tak ada pokok. Kalau reference bacaan 10, sampel kena 10 sebab tak ada siapa guna. Matching namanya matching. Apa matching bahasa Melayu? Padanan. Penyempadanan. Pensempadanan. So tunggu tu dia sampai hilang warna traffic light tinggal hijau je. Dia ada traffic light macam hijau, merah, kuning, hijau. Biru je. Biru? Oh. Macam oh ini ini dia yang tengah matching.
masa dia tengah buat matching memang akan keluar warning mesh valve sebab dia yang buka valve tu. Sebab dia nak tengok udara yang datang matching tak. Dia kena main-main dengan valve lah. Sebab pokok tengah tak ada. Bila pokok tengah tak ada, bacaan reference kena sama dengan sampel. Sebab tak ada siapa guna air, tak ada siapa guna CO2, tak ada siapa guna cahaya. Semua kena sama. Kan? Ada ni? Ah, boleh auto match tu. Go traffic light tu. Ni patut elok. Ni patut elok. Apa guna hari tu kan? Dia kena elok lah. Itu itu macam mana? Okay. Okay ke? Okay, hijau. Ah, ha, kalau okay boleh close. Close. Kalau boleh close. Lepas tu, barulah boleh buat open log file untuk kita simpan data yang kita nak ambil tu. Yang ini Amir tunjuk sebab dia kena tekan-tekan dekat screen. Buat folder untuk diri sendiri supaya tak kacau orang lain. Dinasihatkan buat folder ni ikut nama group sendirilah kot sebab kalau campur-campur nanti susah nak cari dalam ni. Dia mengajar kita untuk jadi organized. Kalau file dia akan keluar terus file yang draw tu. Create folder. Dekat ni, dekat tools. Tools. Pergi kat tools. Pergi kat tools. Dia kena tunjuk kat sini sebab dia tak ada benda ni. Lepas tu. Sekejap, pergi kat tools tu. Kenapa kat sini ada lock? Sekejap. Dia dah lock setup. Lock setup. Oh ni, sorry silap. Ah, ni, ni folder? Oh ya, tadi ah. Buatlah folder baru. Kalau nak ni. Ah. Folder nama ke? Folder nama pokok ke? Ini saya pergi folder. Tak tarik? Boleh tak tarik? Sebelah Mei 23. M. Kau nak nombor ah tulis. Ha. Kan dah ada kan? So kita boleh tekan ni. Tu so, dia akan pilih folder ni lah. New file. Boleh buat terus new file. Ah, new file ni activity specific yang nak buat. Okay. Ha. Buat dulu ke? Maksudnya kalau nak buat sekarang. Maksud? Tak. Maksudnya dia yang new file tu nak pilih dulu ke atau nanti? Ada boleh kalau nak buat demo sekarang, boleh buat sekarang dah. Kan kau apa dah? Orang panas ni. Confirm pokok tidur. Oh. Dia punya yang kita lompat ni. Sebab dia punya ni adalah ni checklist dia untuk sebelum kita mulakan measurement. Ini dah boleh buat measurement lah. Kalau tak nampak sekarang pun tak apa. Bila pokok tu dah nak ni, boleh buat. Ada. Kan nak pilih pokok mana-mana boleh. Cuma dia tak responsif sangat kat tengah hari kan. Tersabut dah pula. Sebenarnya boleh je guna pokok bawah tu. Pokok yang hiasan bawah tu. Kalau nak. Kalau nak. Pokok dekat sini, dekat
Tak, kita tak payah bawa pokok tu ke sini. Kita boleh pergi ke pokok tu. Bawa je benda ni. Nak? Nak jom. Buat buat file dulu. Boleh buat file kat situ nanti. Tu kereta nyamir sebab aku sendiri tak tahu nak buat macam mana. Mungkin kena tengok gambar tu kot, gambar perempuan yang tengah duk hayun benda tu. Ada kat kertas tu. So kita boleh, ada orang nak tolong ke nak bawa ni? Kita boleh bawa mesin ni, bawa ke bawah. Cari pokok mana-mana. Lepas tu kita buat demo lah. Tengok dah, dah putih dah, orange tu. Boleh tukar? Belum lagi. Baru guna sikit. Tapi kalau ada orang yang memang ada pokok eksperimen, bagus juga. Kan? Ada siapa-siapa nak tengok, nak tengok quick ni. Dia masa demo ni kita nak tengok satu pokok tak sihat, satu pokok yang kita tahu sihat. Ha, so nampaklah sikit beza. Yang tengah buat tu dia pasang harness. Ikutlah. Sebab bilik tertutup, kita bernafas buat air kan? Tu tak kira lah kalau menangis. Sedih. Macam kenapa aku kat sini? Uish, berderai. Bukan nervous tu. Boleh buat. Boleh buat kerja kita yang ini. Boleh buat. Dah pernah try ke? Ah, dah pernah pakai yang untuk 3,000 kita. Dah kosong. Okay. Siapa nak kena gendong? Ya, duit tu tak punya. Yang 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 selempang, dia jenis selempang. Selempang. Tu nak pergi hiking. Ni lagi dia sama lah. Dia kurang beban kadang sebelah sakit eh. Ergonomi. Betul pakai dah tu. Sini client dia tu. Ha. Oh. Ah.
Semoga tak nak pakai. Apa yang kau cari? Ini tak pergi pokok mana pula ni? Pokok tengah lah. Pokok tengah. Ketum.